Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep community mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah. Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Hai, welcome to Sarinah Jakarta Content Week 2021, sponsored by BRIMO. Datang semuanya di Sarinah Jakarta Content Week 2021, disponsori oleh BRIMO dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan 17.000 Pulau Imaji dan Frankfurter Buchmesse.
Saya Soraya Cassandra, bisa akrab aja dipanggil Sandra, akan berbincang-bincang dalam sesi Harvesting from Home bersama bintang tamu dan narasumber kita hari ini, ada tiga, yaitu Ibu Helianti Hilman, Bung Diki Senda, dan Mbak Gea Anissa. Sesi ini merupakan bagian kecil dari Live Bike. Selamat datang semuanya, semoga udah cukup nyaman, aman di rumah masing-masing. Hari ini kita akan banyak bahas soal pangan sesuai dengan tema sesi ini, itu Harvesting from Home. Nah, kalau kita bicara soal pangan, kita bicara soal makanan, biasanya yang sering terlintas di benak kita mungkin pangan-pangan yang biasa kita lihat ya. Tapi hari ini kita akan mencoba untuk menggali lebih dalam lagi tentang keberagaman, keanekaragaman pangan Nusantara kita, jadi food biodiversity. Kita juga ingin menggali tentang pangan lokal Nusantara atau yang sering disebut, pinjam kata-kata Ibu Helianti, adalah pangan warisan. Karena ternyata banyak sekali pangan-pangan tradisional Indonesia yang sebenarnya adalah ujung tombak dari budaya kita, dari pengetahuan kolektif kita, yang sudah hilang nih dari kesadaran banyak orang, terutama orang yang tinggal di perkotaan atau kita nih para konsumen. Hari ini kita akan menggali lebih dalam lagi seperti apa sih upaya-upaya dilakukan oleh narasumber kita untuk melestarikan pangan-pangan lokal Nusantara, dan kenapa penting agar tradisi-tradisi ini tidak hilang. Kenapa penting untuk kita mengenal kembali pangan warisan kita, dan bagaimana kita pun, seandainya kita tidak terlibat dalam dunia pertanian, bagaimana kita semua bisa menyadari bahwa kita ini semua memiliki peran dalam dunia pangan, sebagai konsumen pun apa yang kita pilih, apa yang kita makan, itu sebenarnya sangat mempengaruhi apa yang ditanam, seperti apa negara kita, bagaimana kesejahteraan petani kita. Jadi luas sekali gitu ya. Nah, sebelum kita masuk langsung ke berbincang-bincang seru dan asik sore ini, aku mau memperkenalkan sedikit tentang narasumber kita, jadi bintang tamu kita. Nah, sebenarnya aku senang banget nih bisa ketemu sama ketiga orang ini hari ini dan bisa ngobrol langsung, karena aku sedikit starstruck ya akan ketemu sama tiga orang yang ceritanya sudah aku ikuti dari sangat amat lama. Yang pertama itu Ibu Helianti Hilman, beliau adalah founder dari Jafara Indigenous Indonesia. Beliau adalah seorang wirausahawan sosial, tapi juga pelopor pemberdayaan petani melalui Jafara Academy atau Sekolah Seniman Pangan. Jadi hari ini kita kedatangan Ibu Helianti. Halo Ibu Heli, sehat ya? Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih dalam lagi. Yang kedua sudah kedatangan juga Bu Diki Senda. Bu itu halo, istilah... Halo, Alhamdulillah. Bu itu istilah NTT untuk mas gitu ya, jadi kita bisa manggilnya Bu Diki Senda. Nah, Bu Diki Senda adalah seorang entrepreneur dan juga sastrawan, jadi beliau menulis buku puisi, buku cerpen, tapi hari ini kita akan banyak menggali tentang apa yang beliau lakukan di Lakoat Kujawas, yaitu sebuah sebuah bisnis sekaligus komunitas yang tujuannya untuk meramu kembali bahan pangan lokal. Gitu, melakukan pengarsipan kembali tentang pengetahuan lokal, ekologi-ekologi tradisional, pendekatan tradisional tentang pertanian di NTT. Gitu. Halo Bu Diki, bagaimana halo, kabarnya? Halo, oke, senang sekali. Lalu yang terakhir kita kedatangan Mbak Gea Anissa, beliau belum hadir saat ini, tapi beliau adalah seorang entrepreneur yang mendirikan Tiasa Plant-Based dan Eat Plant-Based. Jadi Mbak Gea ini mengajak orang untuk yuk kita lebih makan, lebih banyak makan sayur, gitu. Jadi beliau mengkampanyekan bagaimana pangan kita lebih menghargai pangan sayur dan benar-benar makan itu, gitu. Masukin itu dalam keseharian kita dan lebih banyak lagi mengenal aneka pangan lokal yang ada, sayur-sayur mayur lokal yang ada. Oke, jadi langsung aja kita akan ngobrol dengan Ibu. Nih catatanku agak banyak ya, jadi nggak apa-apa ya, agak kerasa-kerasa ya. Kita langsung ngobrol aja dengan Ibu Heli dan Bu Diki. Nah, tadi aku udah sempat bahas ya, kalau kita akan banyak ngobrol soal pangan. Jadi aku akan buka dengan hal yang mungkin nggak dimasukkan cukup berat, tapi hal yang menurutku gambarannya harus ada di kita semua, itu soal food crisis atau krisis pangan. Nah, orang itu banyak sekali kalau kita bicara krisis pangan, dia ngebayanginnya pangannya nggak ada gitu, nol pangan gitu. Padahal krisis pangan itu melampaui sekedar ketahanan pangan aja. Itu kita bicara soal kedaulatan pangan, kita bicara soal kedaulatan petani, kita bicara soal budaya pangan lokal dan lainnya. Nah, kalau boleh nih langsung aja ke Ibu Helianti dulu kali ya. Mungkin Ibu Heli bisa sedikit cerita atau memberikan gambaran untuk orang-orang yang awam tentang food crisis. Ini tuh ada apa sih krisis pangan ini? Dan mungkin dalam konteks yang dilakukan oleh Jafara dan tentunya dengan pengalaman Ibu,
gimana pandangan Ibu tentang food crisis dan kenapa kita harus peduli terhadap krisis pangan? Ya, makasih Mbak Sandra. Selamat sore semua teman-teman. Mbak Sandra, ini menarik. Sebenarnya benar kata Mbak Sandra, food crisis itu sebenarnya bukan masalah makanan yang nggak ada. Sebenarnya kita itu yang krisis di kita itu adalah krisis jati diri budaya. Kita krisis pengetahuan mengenai budaya pangan kita. Jadi krisisnya itu adalah lebih kepada kesadaran, pengetahuan, pemahaman, dan perilaku budaya. Dan kalau kita krisis itu bisa diatasi, sebenarnya tidak ada krisis pangan. Kenapa gitu? Karena sebenarnya ini Indonesia itu negara, satu-satunya negara di dunia yang posisinya itu negara kepulauan, satu-satunya di dunia yang posisinya di selatan dan utara khatulistiwa. Dan benefit dari itu adalah kita memiliki keragaman hayati pangan yang luar biasa. Kita nomor satu kalau kombinasi antara daratan dan lautan kalau dibandingkan dengan Brazil yang katanya nomor satu untuk daratan, tapi kalau dikombinasi dengan lautan Indonesia nomor satu. Nah, kalaupun bahkan gak usah jauh-jauh, di Jakarta aja saya banyak ketemu kok pangan liar itu di jalanan, di pinggir-pinggir tol dan segala macam. Problem kita adalah ilmu kita terputus mengenai apa yang bisa dimakan, apa yang gak bisa dimakan. Kita sudah mengalami cuci otak, globalisasi, industrialisasi, sehingga kita tercerabut dari akar budaya pangan kita. Nah, inilah yang sebenarnya menjadi isu krisis. Nah, sebenarnya bukan krisis pangan. Isunya adalah krisis pengetahuan dan krisis mengenai kesadaran. Gitu, Mbak. Oke, menarik banget. Terima kasih banyak, Bu Heli. Ini buat aku menarik sekali, karena memang kebanyakan orang merasa kalau krisis itu ada sebuah ketakutan akan food security, ya. Besok saya nggak bisa makan, ya. Apalagi di awal-awal, kita tahu sendiri, di awal pandemi, ya, Ibu Heli, ya, orang tuh banyak nyetok di rumah, takutnya nggak ada makanan. Jadi si krisis itu selalu dijadikan gambaran daruratnya adalah nggak ada, tapi tidak ada pangannya. Tapi tadi saya suka sekali yang dijelaskan Ibu Heli bahwa memang ini krisisnya adalah lebih ke jati diri dan keterputusan kita dengan pengetahuan, ya, dengan budaya apa yang bisa dimakan dan apa yang tidak bisa dimakan. Itu penting sekali kata kuncinya. Kalau dari Bung Diki, melihat food crisis ini seperti apa? Ya, kalau saya melihat isu krisis pangan, ya, melihat dari apa yang saya yang paling dekat dengan kehidupan saya di Molo, di Timor, melihat bagaimana sebenarnya ini punya kaitan juga, ya. Saya akan bicara tentang perspektif adat, perspektif masyarakat adat, kemudian juga akan bicara bagaimana seni dan kebudayaan itu juga adalah cara untuk memitigasi bencana, memitigasi krisis-krisis yang kemungkinan hidup, karena orang Timor itu mereka sadar betul sejak lama mereka tinggal di pulau yang musim kemarau-nya cukup panjang, sehingga pengetahuan-pengetahuan preservasi pangan, menyimpan makanan, dan mengolah makanan yang ada di sekitar mereka itu terbentuk dengan sendirinya. Tapi dalam perjalanannya memang pola-pola konsumsi masyarakat adat itu banyak mengalami perubahan, karena misalnya dari kolonialisme, kemudian dari kebijakan-kebijakan pangan kita, revolusi hijau, dan lain-lain, yang itu menghilangkan, bukan saja menghilangkan ruang hidup, akses ke hutan, akses ke tanah ulayat untuk mendapat sumber-sumber pangan mereka, tapi juga menghilangkan ruang-ruang budaya. Nah, ini menarik nih, ruang-ruang kesenian dan kebudayaan yang mana di situ pengetahuan-pengetahuan untuk meramu makanan, menyimpan makanan, itu sebenarnya diwariskan dari generasi ke generasi. Sayangnya seperti yang tadi Ibu Heli bilang, bahwa pengetahuan itu yang kemudian terputus, sehingga hari ini kita mengalami berbagai krisis. Kami hari ini di Timor punya persoalan dengan yang terkait dengan malnutrisi, saya kira itu juga terjadi karena ruang-ruang itu yang hilang. Iya, oke. Okay. Ya, itu poin menarik sekali, Bung Diki, ya, itu realita yang cukup pahit untuk disadari, ya, bahwa memang sebenarnya pangan tuh nggak ada masalah, tapi kita balik lagi ke kata Ibu Heli, ya, kita dibuat terputus dari itu semua, baik secara sengaja atau tidak sengaja, bahkan tidak hanya pangan yang hilang, tapi budaya yang terwariskan dari latar belakang pangan sendiri juga tidak ada gitu. Nah, lebih soal food crisis ini, aku juga ingin menanyakan kembali ke Ibu Heli nih, tentang keterputusan mengenal apa yang bisa dimakan dan apa yang tidak bisa dimakan. Ini menurut Ibu Heli, permasalahan utamanya ada di mana? Kenapa orang bisa mulai tidak mengenal apa yang bisa dimakan dan tidak? Apakah karena berhenti di hulu tidak sampai di hilir? Apakah karena di hilir tidak ada permintaan sehingga hulu tidak mau menanam? Apakah
ujung tombaknya di kebijakan, intervensi politik, intervensi dari korporasi, di mana nih Bu titik terjadinya sampai kita benar-benar bisa lupa kalau ada sagu gitu, kalau kita bisa lupa kalau ada beras, ada karbohidrat lain selain nasi gitu, tuh di mana Bu sebenarnya masalahnya? Unfortunately, saya harus mengatakan bahwa itu adalah, pertama itu adalah isu kebijakan. Kebijakan itu yang sebenarnya membuat, apakah itu disadari atau tidak disadari pada waktu itu dibuat, ya. Tapi kebijakan itulah yang sebenarnya membuat kita terputus dari akar budaya pangan kita, dari akar warisan pangan kita. Saya nggak tahu apakah Mbak Sandra sempat dengar cerita bahwa pada waktu dulu revolusi hijau, swasembada, program swasembada pangan, itu bahkan petani-petani yang menolak untuk menanam padi baru itu sampai dipenjarakan. Gitu. Nah, artinya sebegitu kuatnya kebijakan pada waktu itu, mungkin niatannya baik bagaimana negara bisa swasembada padi, tapi lupa bahwa sebenarnya Indonesia itu bukan negara padi. Gitu. Artinya kita setiap daerah itu dianugerahi sumber bahan karbo yang berbeda-beda. Jadi satu udah pasti adalah kebijakan yang berkontribusi terhadap food crisis hari ini. Kalau kebijakannya itu tidak mengintervensi budaya, dipaksakan untuk berubah, itu saya rasa kita tidak berada dalam krisis hari ini. Dan jangan lupa, kebijakan itu sudah terjadi mungkin 30-40 tahun ya. Gitu. Jadi ya kebayang ya, 40 tahun kita di apa istilahnya digeser gitu kan istilahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, korporasi. Yang namanya bisnis wajar ya, mereka pasti akan mencoba menjual sebanyak-banyaknya dengan cara apapun. Termasuk sebenarnya ada satu kekuatan mereka yang seharusnya kita harus tiru sebagai promotor budaya pangan warisan. Kekuatan di dalam melakukan branding. Nah, makanya kita selalu mengangkat yang istilahnya rebranding pangan warisan. Kalau kita itu tidak rebrand, karena pada akhirnya makanan itu bukan hanya sekedar makan memenuhi mengenai kebutuhan dasar kita, tetapi juga is a matter of lifestyle, a matter of status, social status. Makanya kan sempat ada perasaan di Papua bahwa kalau makan sagu itu nggak keren, yang keren makan nasi gitu. Mungkin sama di Budiki juga di sana juga begitu gitu ya. Nah, jadi branding itu menjadi penting, bagaimana kita membranding pangan warisan itu menjadi suatu yang seksi dan hype gitu. Nah, pada saat mungkin kesannya kok kayaknya kayak main biliar ya, gitu mau menuju ke sana tapi yang ditembak ke sana. Tapi ternyata rebranding itu adalah efektif sekali gitu untuk mereintroduce, membangun yang namanya arus balik terhadap budaya pangan. Karena sebenarnya yang harus kita ubah bukan pola makan, yang harus kita ubah itu adalah budaya. Dan budaya itu memerlukan branding, memerlukan kekuatan dari branding, kekuatan dari narasi untuk membangun arus balik. Jadi membangun arus balik, oke, untuk mengenalkan budaya itu kembali. Oke, kalau buat Mas Diki, tadi kan sempat ini sebenarnya agak serupa atas sama pertanyaan ya. Jadi lebih ke pola konsumsi yang hilang gitu ya. Dan juga saya pernah baca dari wawancara terpisah nih oleh Bung Diki sempat mengatakan juga bahwa semua pengarsipan yang sudah Bung Diki lakukan lah tentang pangan lokal di NTT gitu ya, ternyata banyak 80%-nya tidak dimakan oleh orang NTT sendiri gitu, di mall pun orang tidak makan itu gitu, jadi orang sudah tidak mau. Kalau kita bicara mereintroduce budaya tadi yang kayak Ibu Heli sempat katakan, sudah dilakukan dan bagaimana tanggapan mereka, apakah mudah untuk melakukan reintroduksi budaya tersebut gitu ke masyarakat ini? Ya, jadi menarik ya, kalau yang kami lakukan itu adalah membicarakan pangan dari pendekatan seni dan budaya, karena dalam sejarah orang Timor, orang Molo memang pangan itu, pengetahuan pangan itu memang terwariskan dengan praktik-praktik kesenian dan kebudayaan. Sehingga ketika kami aktifkan ruang itu menjadi sesuatu yang tidak terlalu sulit, karena pada satu titik itu semacam ada rasa rindu dari warga di kampung, di desa kami ketika perkenalkan pangan dengan pendekatan kesenian dan kebudayaan. Artinya itu sesuatu yang dulu pernah hidup, tradisi tarian, tenun, upacara-upacara atau ritual-ritual itu ketika dihidupkan lagi, yang pertama ada memori kolektif yang dibangkitkan kembali, ada rasa rindu yang dibangkitkan kembali, sehingga itu mudah, cenderung mudah diterima. Tapi kenyataannya memang
persoalannya ada pada sumber bahan baku itu sendiri, karena mungkin sudah cukup lama itu terjadi, sehingga sumber-sumber pangan bahan bakunya tidak ada, tidak ditanam lagi, atau masyarakat hari ini tidak punya akses lagi ke hutan karena hutannya sudah dialihfungsikan, sementara bahan pangan bahan bakunya ada di hutan, dan seterusnya dan seterusnya. Saya pikir itu yang kemudian menjadi persoalan, dan bagaimana kemudian yang kami lakukan di Lakwatku Jawas adalah mencoba untuk bukan saja menghidupkan ruang kebudayaan dan membicarakan itu, tapi mempraktikkan lagi dengan mencari kembali benih-benih dan mulai menanam lagi, dengan harapan bahwa itu sesuatu yang sudah muncul, artinya ada kerinduan, ada memori kolektif yang sudah muncul, itu bisa dipertahankan lagi dengan dukungan dari bahan baku itu sendiri. Itu jadi persoalan. Ya, jadi tidak cukup itu memorinya muncul, cuma bagaimana ekosistem, ada support system dari sekitarnya yang bisa menghidupkan dan memberikan nafas gitu ya kepada yang tadi, yang keinginan-keinginan, hasrat keinginan mereka untuk menghidupkan kembali pangan-pangan warisan. Nah, sebenarnya aku pengen banget ngebahas ini lebih dalam, karena ini menurut aku sangat menarik dan hal yang sangat amat penting untuk diketahui orang ya, tentang food crisis, kedaulatan pangan, pangan warisan kita. Tapi sebelumnya, just to make sure semua orang ini paham ya, latar belakang cerita gerakan usaha yang dilakukan oleh Ibu Heli dan Bung Diki, mungkin kita masuk dulu ke bagian ini, backstory. Jadi, apa itu Jafara Indigenous Indonesia? Kenapa harus ada Jafara gitu? Apa itu Lakwatku Jawas? Kenapa itu dibangun? Nah, mungkin kita akan sekarang mengupas itu kali ya, bercerita tentang asal-usul dari apa yang diperjuangkan oleh Ibu Heli dan Bung Diki. Nah, kita ke Ibu Heli dulu. Ini menarik banget karena kan aku riset-riset dulu udah lama sih. Aku tahu, oh dulu Ibu Heli itu adalah pengacara loh, guys. Ibu Heli itu dulu pengacara ya. Dia tuh kayak lawyer, turun-turun ketemu petani. Habis itu memperjuangkan kontrak-kontrak petani sama korporasi besar. Ini benar kali Ibu ya, memperjuangkan kontrak-kontrak petani dengan korporasi besar. Ternyata dia jatuh cinta lah sama pangan-pangan yang dijelaskan oleh para petani itu. Sampai akhirnya Bu Heli sendiri, ini tahun 2009 kalau nggak salah, itu cukup lama, sampai akhirnya memperjuangkan itu lewat Jafara. Nah, mungkin Bu Heli bisa dilengkapi ceritanya, apa sih yang membuat Jafara itu lahir, dan evolusinya sudah seperti apa nih, dari awal tahun 2009 sampai saat ini nih, yang sudah buka online store juga, tadi Ibu sudah cerita, sampai Jafara yang sudah melewati masa pandemi ini, kayak apa itu perkembangannya, Bu? Oke. Mbak Sandra, boleh ya kita setel video dulu tentang Jafara gitu. Nanti saya akan ceritakan asal-muasalnya. Ya, silahkan, boleh dibantu operator ya. Oh, maaf. Halo. Kayaknya videonya salah ya, bukan yang ini ya? Iya, kayaknya videonya salah deh. Halo, video yang satu lagi, ya, ya. Iya, mohon maaf, bisa video yang tentang Jafara Profile? Bukan, halo. Masih salah, Mbak. Halo. Masih satu lagi kan, Bu, ya? Iya, betul, yang tentang Jafara Profile. Atau lebih tidak dicari. Ada videonya? Oh, dia cuma menerima dua video. Oke deh, kalau gitu saya cerita aja. Coba Bu, cerita aja Bu. Oke. Nah, jadi gini Mbak Sandra, saya sebelum Jafara berdiri, saya itu udah traveling di 40, lebih dari 40 negara. Gitu. Dan saya ini orang yang hobinya makan, kelihatannya. Hobinya foodies banget lah, gitu. Foodies, dan suka masak. Gitu. Dan kemanapun saya pergi, itu saya selalu menekankan untuk visiting pasar, pergi ke pasar-pasar tradisional, pergi ke gourmet restoran, ke gourmet supermarketnya gitu kan, dan melihat apa yang mereka makan. Karena bapak saya selalu bilang, kalau traveling, kamu harus selalu pergi ke pasar dan kamu lihat kenapa, karena we are what we eat. Suatu budaya, suatu bangsa itu tercermin dari apa yang mereka makan. Nah, jadi dari situ saya punya pemahaman betapa pentingnya makanan lokal itu sebagai bagian dari jati diri suatu bangsa. Nah, jadi pada waktu kemudian saya diminta untuk membantu memberikan pro bono legal advice kepada petani yang dikriminalisasi oleh perusahaan-perusahaan ekspor terbesar gitu ya. Nah, pertama adalah saya diajak keliling ke kebun mereka, ke sawah mereka. Terus saya kaget-kaget karena saya ditunjukkan tanaman-tanaman makanan yang saya belum pernah lihat, saya belum pernah coba, saya belum pernah rasakan gitu kan. Dan
buat orang yang hobi masak, saya ini jadi kayak anak kecil masuk ke toko permen gitu, kalap gitu kan. Dan karena saya tahu persis gitu ya, di Itali kayak apa, Spanyol kayak apa, Portugis kayak apa gitu ya, di negara-negara itu, terus saya langsung bilang, aduh ini kalau dikemas bagus, dibuat begini, ini keren sekali gitu kan. Dan ini bukan hanya sebagai, artinya gini, bukan hanya kita bicara mengenai romantisme, menghidupkan pangan warisan gitu, tetapi ada relevansi. Yang pertama adalah ada isu mengenai global diet challenge ya, global diet di mana kesehatan itu dipengaruhi oleh pola makan. Nah sehingga akhirnya banyak orang yang diabetik, serangan jantung, tekanan darah tinggi, kemudian gluten intolerance gitu. Nah yang menariknya adalah semua global diet challenges ini jawaban alternatif makanannya itu ada di bumi Indonesia. Mau nyari apa aja deh Mbak Sandra, mau nyari yang low GI, mau nyari yang gluten free, segala macam, semua ada jawabannya di Indonesia. Jadi artinya bahwa apa yang kita punya itu sebenarnya bukan sesuatu yang tidak berharga, tapi sesuatu yang sebenarnya justru menjawab global diet challenges. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara mengenai perubahan iklim gitu ya, apa yang kita punya gitu kan, coba bayangkan padi itu, kita punya padi bukan hanya padi lahan kering, hanya bukan hanya padi lahan basah, tapi kita juga punya padi yang tumbuhnya di kawasan lahan gambut, yang bisa tumbuh di rawa pasang surut. Kita ada padi yang tumbuh liar di Tobelo, itu ada padi liar tumbuhnya di sungai. Bahkan dulu di Aceh, di pesisir, itu ada padi yang tumbuhnya di pantai, yang bisa mengambil air dengan air asin, tapi itu kemudian hilang karena tsunami. Bahkan dulu di Danau Sembalun, itu ada padi yang tumbuhnya di danau. Artinya apa? Kalau kita bicara perubahan iklim, oke kita ngomong banjir, ya udah kasih aja benih padi lokal yang memang kuat di air gitu kan. Kalau kita bicara kekeringan, ya kasih aja padi yang memang karakternya kuat di kering gitu. Jadi sebenarnya semua problem food crisis berhadapan dengan perubahan iklim itu ragamnya ada di Indonesia. Tapi kalau ilmu kita terputus, kalau benih itu hilang, tanaman itu hilang, ya sudah, wassalam. Sebenarnya kita menjadi bangsa yang merugi. Nah, jadi dari atas dasar itulah kemudian kita terpikir bahwa gimana ya caranya supaya tidak terputus. Nah, suatu saat, pada saat misalnya ketemu dengan Mbah Suko, gitu, mereka rata-rata udah tua ya, umurnya udah 65 ke atas. Mereka, saya melihat ada kerinduan di mata mereka. Mereka bilang begini, Mbah Heli, Mbah ini sampun sepuh, udah sepuh, gak usah dipikirlah Mbah ini. Tapi gimana ya caranya supaya apa yang kita punya, subsidi Tuhan untuk Indonesia itu bisa sampai ke anak cucu. Pasti tidak ada yang sia-sia dari yang Tuhan berikan untuk bumi Indonesia. Janganlah kita menjadi umat yang tidak bersyukur. Saya kaget waktu dibilang seperti itu. Dan saya bilang, iya ya, gimana caranya ya? Nah, terus akhirnya Mbah Suko bilang, gimana deh Mbak Heli pikirkan caranya supaya ini bisa sampai kepada anak cucu ya. Saya bilang, Mbah, satu-satunya cara harus dibawa ke pasar. Biarkan konsumen ikut berpartisipasi di dalam melestarikan. Tapi kalau konsumen tidak pernah diperkenalkan dan mereka tidak pernah tahu, maka itu akan terputus. Nah, jadi akhirnya dari situlah Mbak Sandra mulainya adalah dari cuma 10 petani, 8 produk. Sekarang kita udah puluhan ribu petani. Produk ada SKU, ada sekitar lebih dari 600, mungkin malah 900-an, dan kita udah ekspor ke 30 negara. Gitu. Jadi dimulai dari suatu impian sederhana dari Mbak Suko dan Mbak-Mbak yang lain. Sederhana aja, bagaimana ini tidak terputus untuk anak cucu kita. Dan kita memang menggunakan pasar sebagai cara kita untuk membantu melestarikan. Kenapa? Karena kita percaya bahwa selama when there is sustainable consumption, there will be sustainable production. Nah, dari situlah akhirnya kemudian Javara lahir. Nah, kenapa hari ini tadi kita akhirnya meluncurkan javarastore.com sebagai e-store pertama di Indonesia yang memang didedikasikan untuk pangan warisan Nusantara, untuk merayakan pangan warisan Nusantara, itu adalah karena kita ingin, bukan saja kita yang kita butuhkan, bukan sekedar platform jualan. Kalau e-commerce, platform jualan, marketplace ada banyak. Yang kita butuhkan untuk menjaga warisan tetap hidup itu adalah bahwa narasi, cerita di balik produk, silaturahmi itu tidak terputus. Nah, jadi kita meluncurkan e-store.com di mana itu terkoneksi dengan cerita di balik produk, terkoneksi dengan YouTube. Karena kita ingin bahwa setiap produk yang muncul, akan muncul wajah-wajah di balik itu. Akan muncul cerita di balik itu, nilai-nilai di balik itu. Karena kalau enggak, kita menjadi apa istilahnya, produk tanpa apa, tanpa nama, tanpa identitas. Padahal ini yang kami jual, ini kan sebenarnya bukan produk makanan, yang kita jual adalah produk budaya. Nah,
budaya itulah yang akhirnya membuat kita memerlukan panggung. Nah, boleh mungkin disetel video yang tadi? Itu adalah jawaban terhadap kerinduan-kerinduan orang-orang yang karena pandemi mereka tetap harus menggunakan digital platform, tetapi mereka juga memiliki kerinduan bahwa silaturahmi dan narasi itu tidak terputus. Boleh dibantu untuk men-setel salah satu aja, nggak apa-apa yang mana aja. Ya, begitu Mbak Sandra. Yeay, aduh aku seneng banget Bu ngeliat itu, luar biasa sekali. Selamat ya Bu ya, udah ada historinya. Dan aku, kalau ini this is a personal opinion ya, tapi memang ya mau nggak mau COVID memang kita banyak belanja digital, belanja online, dan aku sebagai konsumen itu juga kadang kesel karena kadang kalau kita mau nyari sesuatu kadang kita nggak bisa menemukan produk lokal kan, kita kan juga pengen dong mengkonsumsi produk lokal, kita pengen konsumsi ini emang tahu dari mana diambilnya, siapa petani yang nanam ini, di mana dia. Dan betul kata ibu, kalau kita bisa merajut kembali cerita itu dan kedekatan silaturahmi antara kita konsumen dengan para produsen, buat aku itu sangat amat penting dan memang bisa menjadi pintu masuk yang cukup efektif ya menurutku untuk kita mengenal dan kembali. Mbak Sandra, itu bukan hanya untuk brand Javara ya, jadi javarastore.com itu kita persiapkan untuk semua brand lokal yang memiliki semangat yang sama untuk menghidupkan kembali pangan warisan Indonesia. Dan kelebihannya nanti adalah kita memberikan pendampingan dan insight. Apa yang workable, gak workable untuk pasar, gimana mereka bisa improve supaya mereka bisa marketable istilahnya. Karena kita udah babak belurnya udah kelamaan Mbak Sandra. Jadi kita udah tahu persis nih, gitu kan, mesti bagaimana gitu kurang lebih. Oke, luar biasa. Artinya betul nih Bu Heli, doaku terkabul. Karena betul banget aku ngomong itu, aku bahas itu sama suamiku. Bahkan kok nggak ada ya tempat di mana satu tempat aja semua produk lokal, semua bisnis lokal, entrepreneur lokal, cerita-cerita petani ada di situ tanpa harus nyari dari 5 marketplace yang berbeda gitu kan untuk nyari produk-produk lokal yang pengen kita dukung. Karena balik lagi, aku percaya kita sebagai konsumen, apa yang kita pilih, apa yang kita beli, itu dampaknya bisa langsung. Tidak hanya untuk ya kesejahteraan petani dan lainnya, tapi betul kata ibu, ke kebudaya itu sendiri, melanggengkan cerita dan budaya di baliknya. Jadi mantap banget Bu Heli, aku senang banget dengar ada istilah ini. Nah sekarang ke Bung Diki, mungkin bisa diceritakan juga backstory-nya seperti apa. Jadi kalau aku udah baca-baca juga tahu sih latar belakangnya Lakuatu Jawa, sampai aku udah tahu oh Lakuatu Jawa itu dari nama buah, di mana buahnya yang satu si Lakuatu tuh buah biwa, aku nggak pernah lihat seumur hidup, tapi kok kayaknya enak banget ya kalau aku lihat foto-fotonya, kayaknya buah yummy banget, tapi nggak pernah lo nyampe itu ke kota, jadi nggak ngerti itu buah apa. Tapi aku udah banyak baca dan mungkin teman-teman di sini kalau pernah dengar Lakuatu Jawa juga pasti tahu tentang banyaknya usaha yang dilakukan oleh Bung Diki dan teman-teman untuk itu meramu kembali bahan pangan lokal dan budaya-budaya di baliknya, dari kesenian, dari kebudayaan. Mungkin dari Bung Diki sendiri bisa diceritakan latar belakang Lakuatu Jawa. Terima kasih Sandra. Saya adalah generasi muda Timor yang lahir dan merasa bahwa terputus dengan realitas di kampung halaman saya. Jadi saya adalah bagian dari produk sistem pendidikan yang kemudian sangat tidak kontekstual. Jadi tidak dekat dengan lingkungan tempat tinggal saya, tidak banyak tahu tentang kebudayaan dan juga pengetahuan-pengetahuan lokal yang ada di sekitar saya. Sebagai seorang penulis, ketika memulai melakukan riset untuk menulis, oh ternyata saya merasa bahwa saya tidak banyak tahu, bahkan di kampung atau di tempat tinggal dan tempat lahir saya.
pada saat itu tahun 2016, kemudian berangkat dari kerisauan itu, kemudian saya juga bertemu dengan banyak sekali anak muda Timor yang juga adalah produk yang sama, datang dari generasi yang terputus dengan pengetahuan lokal mereka. Kami bikin satu gerakan, satu komunitas namanya Lakwatku Jawas. Sebenarnya diawali untuk kerja-kerja yang terkait dengan bagaimana kita sebagai generasi muda akhirnya punya peran untuk melakukan kerja-kerja pengarsipan dan pendokumentasian. Karena ternyata persoalannya ada di situ, yang membuat kita kemudian berjarak dan terputus dengan tempat tinggal atau dengan kampung halaman. Kami kemudian, karena latar belakang saya sastra, banyak memakai pendekatan seni budaya, terutama sastra, menulis kreatif, untuk melakukan pengarsipan-pengarsipan pengetahuan lokal itu. Dan dalam perjalanan ternyata kami bertemu dengan warga yang juga punya kerinduan yang sama, kerinduan untuk punya ruang-ruang berkumpul, ruang-ruang saling transfer pengetahuan, terutama pengetahuan adat. Kami akhirnya dalam perjalanan Lakwatku Jawas ternyata bukan saja mengumpulkan dan mengarsip pengetahuan itu, ternyata ada potensi-potensi lain yang bisa dikembangkan. Misalnya kami kembangkan jadi model, kami sebutnya NatVU, itu model gastronomi tour, semacam ekowisata, kemudian kami juga kembangkan jadi sekolah budaya, sehingga pengetahuan-pengetahuan yang terkumpul itu bisa kita bikin ruangnya, ruang edukasi, untuk ditransfer kembali ke adik-adik kami, generasi yang selanjutnya, lewat model sekolah budaya. Dan kami juga misalnya melakukan yang terakhir, kami membuat buku kumpulan resep, tapi memakai pendekatan sastra, jadi menulis narasi-narasi, balik lagi, karena ternyata narasi itu menjadi sesuatu yang penting dalam kerja-kerja. Ya, taruhlah bahwa temuan-temuan kami terhadap keanekaragaman pangan misalnya yang ada di Pegunungan Molo itu juga tidak terlepas dari narasi yang membentuk benih-benih lokal itu atau pangan itu, dan itu yang kemudian kami kumpulkan dan menjadi, ya boleh dibilang itu adalah kekuatan kolektif yang dilakukan di Pegunungan Molo. Dan sampai hari ini itu sudah terbentuk ekosistemnya, kami bekerja bersama anak-anak, bersama orang muda, bersama bapak mama, petani, penenun, juga pemerintah desa yang ada di Molo. Oke, jadi emang semua stakeholder di sana ikut terlibat gitu ya, untuk memajukan tadi, nggak cuma arsipnya doang, tapi budayanya dipergunakan kembali, ada regenerasi, ada edukasi ulang kepada generasi penerus. Tapi itu menarik sekali loh, Bung Diki, yang tadi soal keterputusan dengan budaya. Ya. Apalagi, ya kan saya anak kota ya, jadi saya sama sekali tidak besar dekat dengan sumber pangan. Kalau saya merasa gitu di Jakarta. Ya. Lalu kalau misalnya kita ya, menjauh dari Jakarta sih ya, itu banyak banget kota-kota, walaupun mereka kota, kayak Jogja kan kota, Bandung itu kota, mereka dekat gitu dengan sumber pangan. Mereka kenal petaninya, mau beli stroberi tinggal ke sana langsung, mereka mau beli buah kepel tinggal ke pasar gitu kan, sedangkan kita enggak. Jadi artinya yang dialami Bung Diki adalah, kenapa saya dekat sekali dengan sumber pangan, tapi kok saya enggak paham dengan sumber pangan, seperti itu kali ya Bung Diki ya, kurang lebih. Iya, iya, betul, betul. Kami adalah generasi yang lahir dengan apa ya, sudah makan nasi ya, politik yeah. Beras, sehingga yang kami tahu adalah sumber karbohidrat adalah beras. Betul. Dan ketika melakukan kerja-kerja di Lakwat, baru kami menemukan ternyata sorghum di Molo itu ada beberapa jenis sorghum, umbi-umbian ada beberapa jenis, ubi-ubi hutan yang dimakan dan lain-lain. Itu yang kemudian membuat kami sadar bahwa keragaman pangan itu memang ada, tapi kami adalah generasi yang menikmati seolah-olah makan adalah makan, kalau sudah makan, kalau makan nasi. Seperti ya, itu. Iya, iya, paham. Nah, kalau gitu kita langsung masuk aja, lanjut ke Bung Diki, masih dengan Bung Diki gitu ya. Aku pengen menggali lebih dalam, tadi sempat dibahas di awal soalnya tentang challenges, tentang tantangan yang dihadapi. Ya. Nah, tadi kan sudah kesebut beberapa, oke kita pengen melestarikan budayanya, kita udah ada memori kolektifnya, orang-orang sudah lumayan ingin mengenal kembali, oh tapi akses hutan tidak ada. Oke, ya. Terus tanah ulayat mungkin sudah diubah fungsinya. Ini buat teman-teman di sini, tanah ulayat itu tanah adat ya. Ini tanah-tanah adat yang seharusnya menjadi milik sebuah masyarakat adat, tapi kadang itu dialihfungsikan menjadi lahan produksi, dibeli oleh pihak luar, dan lain sebagainya. Kehilangan akses terhadap itu kan jelas kehilangan akses terhadap lahan untuk kita menanam kembali, dan lainnya. Nah, ya. Itu gimana tuh, Bung Diki, menghadapi tantangan-tantangan seperti itu, gitu? Ketika ekosistemnya sudah tidak bisa mendukung, apa yang dilakukan nih untuk bisa menjembatani proses mengingat kembali budaya yang sudah berjalan sebenarnya, tapi mungkin tersendat karena itu ekosistemnya terbatas. Ya,
Ya, bicara tantangan ini sejak awal kita sudah menyinggung ya, bicara tentang ini kita bicara tentang kebijakan kebijakan pangan yang artinya itu sesuatu yang besar sekali di atas kita. Dan itu bahkan masuk sampai ke pelosok, kami yang ada di pelosok di pegunungan di timur pun merasakan dampak dari kebijakan yang berubah. Artinya kebijakan berubah, pola konsumsi kami juga berubah. Yang tadinya sumber pangannya sangat beragam, sumber pangannya sangat berlimpah, itu kemudian menjadi seolah-olah hanya seragam dan satu jenis atau hanya beberapa jenis saja. Atau sumber-sumber pangan yang sudah yang disebut sebagai GMO. Dan yang kedua, sebenarnya saya melihat bahwa tantangan lain adalah soal ketimpangan akses informasi ya, bahwa kemudian gaya hidup, modernisme, dan sebagainya itu membuat orang-orang di desa itu menjadi inferior. Saya pikir ini juga proses yang panjang ya, bukan saja terkait dengan kebijakan, tapi juga dari masa kolonialisme. Yeah. Kemudian itu yang membuat orang-orang di kampung atau desa itu selalu melihat dan merujuk kepada pola-pola konsumsi orang kota. Jadi mungkin juga karena menonton televisi sepanjang hari, jadi melihat apa yang dimakan oleh orang-orang kota itu adalah sesuatu yang keren, sesuatu yang baik dan benar, sehingga selalu merasa inferior dengan makanan yang ada di tempat mereka. Sehingga kalau misalnya ada tamu dari kota yang datang pergi ke molo, cenderung warga masyarakat yang ada di kampung cenderung takut untuk atau malu untuk mengeluarkan jagung, umbi-umbian, daging sei dan lain-lain, dan mereka akan berupaya untuk misalnya pergi ke kios untuk beli mie instan, beli biskuit, karena mereka merasa bahwa itu adalah makanan orang kota dan itu adalah makanan yang lebih di atas dari makanan mereka. Saya pikir itu juga menjadi tantangan ketika rasa inferior itu memang sudah tumbuh lama. Nah, itu yang kemudian kita harus ubah proses itu. Dan yang terakhir, ya tadi, karena pengetahuan yang terputus. Tapi saya pikir yang kami lakukan di Lakuat Pujawas adalah dengan memakai pendekatan-pendekatan yang memang sangat kontekstual, yang memang sudah tumbuh dan berkembang dalam kebudayaan di Molo, sehingga itu pelan-pelan sudah mulai membangkitkan rasa percaya diri. Atau misalnya ketika kami bikin program gastronomi tour yang banyak membeli paket itu dari Jakarta dan Bali, dengan kehadiran teman-teman dari luar, itu ternyata juga membawa pengaruh juga bagi masyarakat yang ada di Molo, misalnya yang bergiat di Lakuat Pujawas. Mereka akhirnya sadar, oh ternyata makanan kita diapresiasi ya dari teman-teman dari luar, tamu-tamu yang datang ke Lakuat, mereka makan dan mengapresiasi itu. Jadi pada titik itu saya pikir bahwa ketika ada pengakuan, terutama dari kota ya, karena kota itu masih jadi rujukan ya, itu ya, tidak bisa ditampik bahwa kota selalu jadi rujukan. Dan mungkin pada titik ini, dengan gerakan-gerakan seperti ini, bantuan-bantuan dari teman-teman penggerak dari kota melihat kampung seperti apa, atau mendukung gerakan-gerakan dari kampung, saya pikir itu juga akan memberi energi yang positif bagi masyarakat untuk merasa tidak lagi inferior dengan makanan mereka. Ya. Oke. Okay. Jadi kalau ibaratnya kayak tadi Ibu Heli sempat bilang bahwa pelestarian harus melibatkan konsumen, Bung Diki mengalami itu bahwa pelestarian harus melibatkan mungkin dalam kasus ini orang ya konsumen untuk tadi ya wisatawan, tapi juga konsumen itu adalah orang-orang di luar dari desa itu yang bisa melihatkan betapa apresiatifnya mereka terhadap budaya-budaya dan kekayaan adat tadi itu sendiri ya. Ya. Betul. Sangat penting ya. Nah, kalau Ibu Heli sendiri kalau kita bicara tantangan yang dihadapi Jafara, kan tadi Bu Heli juga sempat cerita soal ini produk udah banyak diekspor. Aku juga banyak baca di awal Jafara ada, ternyata justru market di luar negeri lah yang paling siap untuk menerima produk-produk ini dibanding market dalam negeri. Itu kan yang aku baca sekilas ada tantangan seperti itu. Mungkin Bu Heli bisa lebih cerita juga tantangan-tantangan apa lagi yang dihadapi dan bagaimana menghadapinya. Gini Mbak Sandra, sebenarnya mungkin Jafara itu lahir terlalu cepat. Kita kecepatan. 2008 itu waktu kami lahir bukan hanya di Indonesia. Bahkan ternyata di internasional tidak ada satupun perusahaan komersial makanan yang memfokuskan pada pangan warisan. Jadi kita itu pada waktu kemudian, kebetulan bapak saya itu dosen agribisnis di UGM. Beliau udah almarhum sih. Waktu saya tunjukkan bisnis plan saya dengan Jafara, bapak saya terus melihat begini. Dek, di seluruh dunia tidak ada referensi untuk komersialisasi pangan warisan. Okay. Kayaknya 2 tahun kamu bakalan bangkrut ini.
gitu. Nah, jadi kenapa? Karena memang nggak ada referensinya gitu. Jadi kayak kita tuh benar-benar kayak buka alas gitu ya, istilahnya kayak buka hutan gitu kan, bikin ini sendiri gitu, bikin genre sendiri gitu basically. Nah, dan ternyata memang betul. Tadi saya setuju dengan Mas Diki yang Mas Diki sampaikan tadi mengenai isu inferiority. Ternyata inferiority itu bukan hanya ada di kampung, Mbak Sandra. Inferiority itu juga ada di perkotaan, dan itu tercerminkan dengan apa? Mereka tidak apresiasi terhadap local brand. Jadi 2009, pada waktu kita memperkenalkan produk organik, sehat, dan lain-lain, nggak usah ngomong produk pangan warisan lah ya, itu kayaknya masih ke langit ketujuh lah buat mereka. Kita bicara mengenai organik dulu deh gitu. Ternyata pada waktu kita bicara produk organik, mereka lebih percaya kepada brand-brand dari luar negeri dibanding brand lokal. Padahal kita juga sama-sama bersertifikasi organik standar Eropa, Amerika, Jepang. Kalau sekarang bahkan produk Jafara ada 238 yang bersertifikasi standar internasional. Nah, jadi 2000 di awal-awal itu gitu ya, kita terlihat bahwa ada inferiority di konsumen yang menganggap bahwa produk Indonesia nggak mungkin bagus, nggak mungkin standarnya bagus, nggak mungkin kualitasnya bagus, sehingga kalaupun mereka mau produk organik, mereka memilih produk impor. Itulah akhirnya kenapa 2011 terpaksa saya melakukan ekspor ke luar negeri. Bukan karena gaya, tapi kepepet. Kenapa? Karena pasarnya tidak cukup apresiatif pada saat itu. Nah, alhamdulillah 2011 itu kan waktu itu portfolio ekspor kita baru 20% ya. 2015, 80% penjualan Jafara itu dari ekspor. Dan kita ekspor waktu itu sampai ke 19 negara kayaknya di 2015 gitu. Nah, lucu, karena setelah kita kemudian, karena ini kita dianggap barang aneh, kalau yang istilahnya ekspor, yang melakukan ekspor itu banyak lah ya gitu. Tapi yang menarik dari apa yang kami lakukan adalah kami mengekspor produk dari pelosok Indonesia yang selama ini orang menganggap nggak mungkin deh standarnya masuk ke pasar internasional. Ternyata dengan ketelatenan kita bisa masuk ke pasar internasional. Dan gara-gara kita istilahnya kita udah UKM kecil, skalanya kecil banget, produknya dari pelosok, barangnya nggak dikenal gitu kan, bisa masuk ke pasar-pasar premium di internasional. Akhirnya apa? Kita banyak mendapat liputan media. Pada saat kita banyak mendapatkan liputan media, baik media asing maupun media di dalam negeri, akhirnya kemudian konsumen melirik, wah produknya Jafara keren ya. Loh, padahal dari 2008 tuh produk kita sama, 2009 produk kita sama gitu. Tetapi baru setelah kita punya reputasi karena kita ekspor ke Eropa, ke Amerika, dan lain-lain, gitu kan, baru kemudian apresiasi itu muncul. Jadi ada unsur inferiority. Jadi menarik tadi kalau Bung Diki bilang ada inferiority di desa, sebenarnya saya mengatakan di kota pun juga ada inferiority, tidak percaya terhadap kemampuan bangsa sendiri. Nah, jadi kalau ditanya tantangan Jafara itu adalah bagaimana tadi membangun rasa kebanggaan, membangun rasa kecintaan, membangun rasa percaya terhadap produk sendiri. Nah, ini juga sebenarnya kendala yang terbesar di kita itu kan adalah edukasi konsumen. Gitu, karena istilahnya kalau konsumennya masih kecil, otomatis barang kita jadi mahal. Kenapa? Karena ekonomi soft skill-nya nggak masuk. Istilahnya ngirim barang satu karung sama ngirim barang satu kontainer kan harga ongkos kirimnya mahal. Apalagi kita bicara Indonesia yang negara kepulauan ya. Pada saat kita bicara produk dari luar Jawa, otomatis logistiknya akan mahal kalau itu skalanya kecil. Nah, jadi skala usaha itu menjadi penting. Kenapa? Karena di awal-awal banyak produk kita cenderung mahal, tapi semakin lama justru menjadi tambah murah, Mbak Sandra. Kenapa? Karena volumenya membesar. Nah, jadi educating konsumen itu menjadi penting. Nah, tetapi, nah ini ada isu lain lagi. Konsumen sudah naik, ya kan, demand-nya menaik, dari sisi hulu, suplainya terbatas. Itulah kenapa akhirnya kami melahirkan sekolah seniman pangan. Kenapa? Karena sekolah seniman pangan itu fokus kepada melahirkan entrepreneur-entrepreneur di tingkat desa supaya bisa menghasilkan produk dengan kualitas yang bisa diterima di pasar yang luas termasuk pasar internasional. Jadi harus ada yang investing on human capital. Nah, ternyata modul yang paling menarik, Mbak Sada, ini balik lagi, saya setuju banget tadi ungkapannya Mas Gigi tadi, modul yang paling menarik di sekolah seniman pangan itu adalah modul yang kita sebut sebagai personal branding. Bagaimana entrepreneur-entrepreneur desa yang baru mau mulai, ini mereka bisa membangun personal brand-nya. Saya rasa Mas Diki adalah contoh yang paling keren, gitu, bagaimana Mas Diki bisa membangun dia punya personal brand. Dan personal brand-nya inilah yang akhirnya membukakan pintu untuk Mas Diki. Nah, sama entrepreneur-entrepreneur rural yang lainnya, mereka juga harus diajari bagaimana mereka membangun personal brand. Bagaimana mereka bisa itu. Makanya kita punya kelas
public speaking untuk mereka, kelas untuk sales pitch, kelas untuk bagaimana menggunakan handphone untuk membuat narasi digital supaya mereka bisa menceritakan proses produk, story behind the product, dan lain-lain. Gitu. Nah, dan bahkan, mohon maaf ya Mbak Sandra ya, kadang sampai kita harus berintervensi terhadap, maaf, bau badan misalnya, atau kukunya yang kotor, atau penampilannya itu. Kenapa? Karena mereka harus menjual makanan. Pada saat mereka menjual makanan, mereka harus terlihat hygiene dan bersih. Gitu. Tidak harus mewah, nggak perlu fancy, nggak perlu. Yang kita perlukan adalah bahwa cukup nyaman untuk orang apa namanya bisa menerima itu. Gitu. Nah, tapi yang menarik, kelas ini jadi kelas populer. Saya pernah beberapa dua bulan yang lalu kami ditelepon sama alumni yang ada di Lombok. Mereka hanya mau memamerkan bahwa mereka sudah bikin restoran di pinggir sawah yang diberikan, yang pakai narasi. Gitu. Jadi mereka semuanya pakai narasi, itu keren banget. Gitu. Jadi ternyata rasa percaya diri itu harus dibangun. Gitu. Ya, ya, benar. Jadi sebenarnya rasa percaya diri itu ada, cuma mungkin tertimbun, ya kan, tertimbunnya dalam banget gitu kan, harus digali, iya, harus diasah kembali, dan mungkin harus dituntun ya Bu ya. Maksudnya Ibu Heli membangun sekolah seniman pangan itu kan sebenarnya menuntun, scaffolding gitu, membantu mereka meraih itu, untuk mereka melakukan itu sendiri mungkin juga sulit ya. Jadi betul memang tadi bahasan dari Bung Diki juga, ekosistemnya harus ada orang-orang, ya pendiri-pendiri macam Ibu Heli, local heroes lainnya kayak Bung Diki dan komunitasnya itu penting, karena dia yang nantinya membantu generasi muda ini untuk mau menggali jati diri dia yang tertimbun tadi. Ya, menarik itu banget. Lalu kalau, nah ini pertanyaan terakhir sebenarnya sebelum kita buka ke audience, karena kita memberikan waktu, kalau nanti ada teman-teman yang lagi nontonnya dan mau tanya langsung aja, boleh nanya. Nah, pertanyaan terakhir dari aku sebelum kesana adalah soal generasi muda melek digital di perkotaan. Oke. Mungkin mereka ini nggak masuk langsung ke beneficiaries dari Laku Atau Jawa, dari Jafar Indonesia mungkin masuk menjadi ke konsumen juga ya. Tapi bagaimana langkah-langkah yang dilakukan untuk menggandeng the millennials ya, apa sih, the Z, the Rainbow Kids, apalah namanya anak-anak zaman sekarang ini ya, zaman now ini, bagaimana menggandeng mereka untuk bisa ngambil dan meneruskan gitu perjuangan ini nih, perjuangan untuk mengenal kembali pangan warisan kita, budaya lokal kita, untuk memperjuangkan pangannya Indonesia. Bagaimana mereka terlibat di situ ketika saingan kita, Bu, jujur aja Bu ya, sama Bung Diki, saing kita tuh boba gitu-gitu loh. Saing kita tuh coklat-coklat dengan nugget. Waduh, ini saingan kita berat-berat dan saingan kita adiktif kan. Maksudnya kalau kita harus bandingkan itu dengan jagung dua warna dari NTT, yang satu manis biar, yang satu kan enak tapi nggak manis gitu. Nah, gimana kita bisa memperkenalkan pangan Nusantara ke generasi ini? Mungkin bisa dari Ibu Helianti dulu. Oke, yang pertama itu adalah diplomasi lidah. Jadi begini, kita memang memiliki aset, tapi aset itu harus disesuaikan dengan selera pasar. Saya nggak tahu, mungkin Mbak Sandra tahu, kita baru meluncurkan, tahun ini meluncurkan mie instan versi sehat yang di dalamnya 20% sayuran. Dan itu bebas MSG, bebas, pokoknya istilahnya semua bebas semuanya lah ya gitu. Karena pada akhirnya Mbak Sandra, ternyata konsumen kita itu tetap aja mau sehat sih mau gitu ya, tetapi enak harus duluan gitu. Nah, jadi itulah kenapa penting sekali untuk kita bermitra dengan chef-chef gitu ya, karena mereka membantu untuk istilahnya apa, mengkoreksi rasa, mengkurasi rasa, mengkoreksi rasa. Nah, jadi salah satunya yang kami lakukan di Sekolah Seniman Pakan misalnya, itu salah satu modul kita, ini salah satu modul favorit Mbak Sandra. Modul di mana muridnya kerjaannya makan, minum, makan, minum, makan, minum. Kenapa? Karena kami harus mengkalibrasi lidah mereka. Jadi gini, kita harus tahu level tingkat manis mereka di mana, tingkat asinnya di mana, tingkat pedasnya di mana, tingkat asamnya di mana, tingkat pahitnya di mana. Nah, kalau kita sudah tahu level mereka di mana, pada saat kita memberikan pendidikan, pelatihan untuk mereka untuk product development, kita bisa kasih tahu, wah Mbak Sandra ini ternyata sukanya manis banget, misalnya gitu. Jadi saya bilang sama Mbak Sandra, apapun yang Mbak Sandra bikin, kurangin manisnya 40%. Gitu. Kenapa? Karena merubah lidah itu susah. Jadi kita harus ukur dulu posisi mereka di mana, baru kemudian kita informasikan. Nah, jadi mau nggak mau ya, realistis Mbak Sandra, kalau kita mau diterima di pasar, secara lidah harus masuk dulu. Karena kalau secara lidah nggak masuk gitu, itu akan susah. Itulah kenapa inovasi produk menjadi penting untuk bridging gap tadi gitu, antara apa yang disukai oleh pasar dengan apa yang kita punya gitu. Nah, itu salah satu kuncinya adalah di situ. Oke, diplomasi lidah, how to bridge the gap dengan rasa dan yang sesuai sama konsumen. Dan ini lomba Sandra, yang menarik ya, dulu saya ingat banget
2009 waktu saya buka toko pertama kali gitu ya. Kalau yang sekarang sih tokonya udah gede ya, tadi tokonya kecil gitu ya. 2009 tuh semua walk-in customer kita itu usianya 50 tahun ke atas atau sakit-sakitan yang harus produk makan produk yang organik atau expat gitu kan. Hari ini 70% customer kita itu usianya 35 tahun ke bawah. Jadi di situ akhirnya kelihatan ya dalam durasi 10 tahun ternyata diplomasi lidah itu ternyata efektif. Pada saat kita bisa menghadirkan produk yang di lidahnya mereka itu tetap semua prinsip kelokalan, organik, healthy segala macam masuk tetapi ya, bisa diterima di lidah mereka, maka itu kesempatan kita untuk masuk gitu. Oke. Oke, diplomasi lidah. Tapi Bu, nah sedikit aku ada pertanyaan tambahan tentang diplomasi lidah to bridge the gap kan, jadi menyesuaikan dengan manis asin dari konsumen. Tapi bagaimana ketika saingannya tadi itu Bu maksudku, ketika saingannya adalah makanan-makanan fast food yang asinnya itu sintetik, MSG, gitu, yang manisnya itu corn syrup yang super berlebih gitu ya, bahkan udah bukan tebu lagi gitu. Bagaimana bersaing membuat lidah itu, nih lidah anak-anak yang dari kecil udah dikasih itu, kembali lagi ke makanan-makanan enak gini, tapi sehat. Ya, saya saran saya Mbak Sandra cobain dulu Rainbow Veggie Noodle kita, baru Mbak komentar kenapa. Dua tahun Mbak kita R&D hanya untuk membuat produk kita persis sama-sama dengan mie instan pada umumnya, tapi dengan konsep bahwa completely itu adalah healthy gitu ya. Nah jadi memang it takes some time untuk itu karena memang ya itu tadi we are competing ini, tapi gini. Itu satu ya, bahwa artinya sebisa mungkin bahwa secara selera itu bisa masuk. Tapi yang kedua, ada lagi yang tidak bisa disaingin oleh perusahaan-perusahaan besar, Mbak Sandra. Mereka tidak bisa menunjukkan traceability dan story behind the product. Itu yang itu sebenarnya kekuatan dari artisanal product yang tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan besar. Bahkan ini banyak case ya di luar negeri, di Amerika misalnya, banyak perusahaan artisanal yang kemudian dibeli oleh perusahaan-perusahaan besar. Akhirnya mereka kehilangan auranya. Mereka kehilangan gigitannya gitu kan, pada saat kemudian mereka dibeli oleh perusahaan-perusahaan besar. Karena memang kalau kita bicara artisanal, itu adalah produk yang melibatkan silaturahmi. Nah silaturahmi itu yang sulit dilakukan untuk perusahaan-perusahaan besar, untuk industri-industri. Karena itu istilahnya hanya deretan numbers, deretan produk, tetapi tidak ada jiwa, tidak ada soul di dalam produk itu sendiri. Ya, ya. Jadi selain dari tadi memang rasanya yang sudah bisa disubstitusi dengan bahan-bahan yang lebih alami dan menyerupai keenakan lah di lidah itu, tapi ya balik lagi menurut aku traceability dan story penting karena kita jadi menyadari bahwa ada orang loh di balik makanan ini yang saya makan. Sedangkan produk-produk dari korporasi besar ya itu adalah pabrik yang entah bahan bakunya dari mana, supply chain-nya sudah panjang sekali dan orang yang di ujung sana juga kita nggak tahu apakah perusahaan ini bisa adil ke mereka apa tidak gitu ketika kita makan makanan. Betul, betul. Saya setuju sekali. Jadi soul of the food ya itu penting. Kalau dari Bung Diki, how do you ini nih digital age, lakuat ke Jawa, bagaimana ada bridging terhadap our digital kids today? Jadi sebagai gerakan yang bertumbuh di pedesaan, di kampung, dengan situasi yang juga persoalan-persoalan yang kompleks ya, kalau kami di Timor berbicara tentang generasi muda, karena kami juga hari ini menghadapi isu urbanisasi ke kota, angkatan-angkatan muda yang pergi ke kota, sehingga yang kami fokus memang adalah di dalam internal, di komunitas, dan anak-anak dan orang muda itu jadi titik tengah dari ekosistem kami yang kami libatkan dalam kerja-kerja pendokumentasian dan pengarsipan pengetahuan-pengetahuan lokal. Misalnya kami bikin lokakarya, kelas-kelas kreatif yang ada di dalam sekolah budaya kami, kemudian mengajak mereka untuk menulis kembali resep-resep atau daftar-daftar pangan lokal mereka, atau misalnya kami juga sedang menulis kumpulan cerita pendek tapi yang bertema pangan misalnya, itu juga adalah bagian dari pendekatan-pendekatan seni tradisi dan kontemporer untuk membincangkan isu pangan itu kepada generasi hari ini. Dan yang berikut
kami juga misalnya memakai satu strategi fotografi, misalnya mengajak teman-teman menggunakan gadget mereka, karena mereka hari ini juga anak-anak di desa juga sudah pakai HP, mereka juga ikut membantu memetakan keragaman pangan misalnya dengan menggunakan HP mereka, atau melibatkan orang muda di dalam gastronomi tour kami yang namanya Menat VU. Tapi ada satu cerita menarik sebenarnya, Sandra, yang kami temukan bersama dengan mereka. Ketika tahun kemarin ketika pandemi, kami bertemu bahwa ternyata ada kondisi di mana teman-teman di Lapat Kujawas, orang-orang muda itu juga mereka membentuk satu kesenangan dan fandom sendiri. Mereka adalah ARMY, yang mereka menyebut diri mereka ARMY Cabang Molo. Pada saat titik itu kami merasa bahwa iya, ternyata jauh di timur, di pegunungan pun akses terhadap pengetahuan atau informasi dari luar itu juga sudah cukup cukup besar. Tapi pada satu titik mereka adalah orang-orang yang juga ternyata mungkin karena pengaruh dari fanbase itu, mereka juga punya kesadaran-kesadaran tersendiri. Nah, itu yang kami pakai. Salah satu yang mereka kerjakan dan itu menarik menurut saya adalah kami punya kelas tenun. Kemudian suatu ketika saya tantang mereka. Mereka karena mereka ARMY tapi mereka juga mau belajar tenun, saya tantang mereka untuk kalian jangan bikinlah motif tenun yang lama, tapi kalian bagaimana caranya kalian sebagai generasi hari ini bikin tenun dengan isu kalian hari ini atau tentang pengamatan kalian hari ini. Dan suatu ketika mereka bikin motif tenun yang itu surprise juga bagi saya adalah motif tenun tanaman kotlaso. Kotlaso itu kalau di Jawa itu semacam koro benguk, yang kacang hutan yang beracun tapi biasa dipakai untuk bikin tempe dan lain-lain. Kacang koro pedang. Nah, itu menurut saya menarik ya, ketika mereka membawa narasi tanaman lokal kacang-kacangan itu ke dalam motif tenun dan mereka membangun narasi mereka sendiri sebagai generasi muda hari ini dan juga menampilkan kesenangan mereka yang lain misalnya dengan fanbase itu juga bagi saya kemudian, kita sudah sampai ke titik ini. Artinya bahwa kita juga tidak bisa menolak realita bahwa mereka sudah terpengaruh dengan banyak hal dari luar, tapi di titik yang lain adalah ada kesadaran yang menarik, mereka mau belajar pengetahuan tradisi dan memakai pendekatan-pendekatan baru itu dengan cara yang menyenangkan, tapi juga tetap membahas isu-isu lokal. Saya pikir di situ titik tengah yang menarik yang terjadi di Lapat Kujawas. Iya, jadi emang kreativitas itu kan nggak bisa dibungkam gitu ya, jadi ketika ada satu hal, memori kolektif yang hidup kayak tadi Bung Diki bilang, dia mengeluarkan dalam bentuk seni, dan dari bentuk seni itu dia jadi terlestarikan gitu loh, tadi yang si memori itu kan dari tenun dan lainnya. Nah, tapi kalau aku boleh ngulik sedikit lagi, itu kan barusan Bung Diki cerita tentang anak-anak muda yang ada di Molo, si ARMY cabang Molo ini. Iya. Bagaimana dengan anak-anak Molo, anak-anak desa yang ada di luar Molo? Contoh, ini kebetulan aku sebenarnya aku pengen tahu juga sih perspektifnya Bung Diki, karena kebetulan anak asalku dari Maluku kan, Foni. Nah, dia selalu cerita, pokoknya anak dari desa dia juga di pelosok ya, dari desa Tanimbar ini tuh mereka nggak ke Makassar, ke Ambon, terus Jawa Timur, jadi Malang itu banyak banget. Dan dia selalu cerita dari NTT juga, Bu, di NTT tuh, di Malang tuh isian orang NTT semua, sampai pas dia pulang ke sini logatnya udah berubah, jadi logat NTT, bukan logat Maluku lagi, saking banyaknya orang NTT. Nah, aku jadi sering berdiskusi pada dia, terus apakah bagaimana orang-orang ini, apakah mereka balik lagi ke desa, dan tentunya dicerita kebanyakan tidak balik lagi ke desa, karena di desa tidak ada kerjaan dan lainnya. Nah, aku tertarik untuk tahu dari Bung Diki, apakah orang-orang ini dari desa Molo misalnya, yang memilih untuk tetap di Ambon gitu atau tetap di Malang gitu, tetap di Makassar gitu. Apakah mereka apakah sudah ada kolaborasi kerjasama bagaimana mereka bisa mengambil peran untuk mengenalkan mungkin pangan dari Molo ke teman-teman di kota-kota itu gitu sebagai perwakilan dari desa tersebut juga. Itu bagaimana? Kami Lakwat Kujawas itu sangat aktif ya di media sosial. Kami cukup aktif dengan misalnya hashtag live in Molo di Twitter, di Instagram, di Facebook. Dan yang menariknya adalah beberapa tahun terakhir ini dengan keaktifan kami memposting narasi-narasi tentang kekayaan budaya yang ada di Molo, tradisi pangan, dan lain-lain itu, pada akhirnya mempertemukan kami dengan banyak sekali anak muda Timor yang sedang ada di rantau. Jadi ternyata media sosial itu menghubungkan kami dengan mereka yang juga sedang punya rasa rindu untuk pulang kampung. Tapi ternyata tidak sebatas nostalgia saja komunikasi kami lewat media sosial.
banyak sekali DM-DM yang masuk misalnya bahwa, ah bagaimana sih caranya kami ingin pulang kampung, bagaimana waktu itu Lakwat Pujaos memulai. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang paling banyak muncul, yang masuk ke dalam media sosial kami, yang itu ditanyakan oleh sesama anak muda Timor yang sedang ada di rantau. Saya pikir itu juga menarik ya, bahwa ada rasa rindu untuk mau pulang, tapi juga bingung bagaimana caranya, bagaimana cara memulai. Dan pada saat itu memang yang sedang kami lakukan hari ini adalah, ternyata anak muda Timor atau NTT itu memang butuh support system, butuh solidaritas, butuh jejaring. Sehingga yang kami lakukan di Lakwat Pujaos hari ini adalah membangun ruang-ruang itu. Karena banyak sekali orang yang punya keinginan tapi tertambat karena tidak kenal siapa-siapa atau takut untuk memulai dan seterusnya. Sehingga saya pikir membangun solidaritas, jejaring, support system itu yang kemudian kami lakukan. Dan itu memang kami pakai media sosial dengan sangat baik untuk menghubungkan ke isu-isu itu. Paling tidak dengan apa yang kami posting dan memancing mereka untuk bertanya, bukan saja soal mereka nostalgia melihat postingan kami, tapi kemudian mereka sudah bertanya-tanya bagaimana caranya ketika saya nanti mau pulang, saya mau bikin ini. Itu saya pikir itu sudah ada di awal yang baik. Mereka sudah ketrigger ya ceritanya. Jadi semoga dengan itu, dengan ada support system, dengan ada jejaring, dan dengan ada apa ya pertemuan-pertemuan di luar ruang virtual, kalau itu dimungkinkan, maka saya pikir itu akan luar biasa niscaya. Ya. Itu bisa jadi jawaban juga bagi banyak orang yang mempercayai bahwa pendidikan, kan sekarang saat ini banyak banget diskusi bahwa pendidikan itu memaksa orang untuk pergi. Yes. Orang semakin terdidik, nggak mau balik ke desanya. Yes. Yep. Dengan gerakan-gerakan seperti Lakwat Pujaos, dengan penguatan-penguatan local heroes kayak seniman pangan, itu bisa menjadi yang menarik mereka kembali ke desa, membangun desa mereka, karena emang itu udah terbukti secara real bahwa memang ada sesuatu di situ yang patut diperjuangkan, dan mereka bisa hidup pun dan sejahtera dari situ. Yep. Nah, kita udah satu pertanyaan masuk. Aku rasa pertanyaan ini cocok untuk dijawab oleh Ibu Heli, dari Tara di Jakarta Selatan. Ini pertanyaan klasik, Bu. Aku yakin Ibu akan menjawabnya dengan oke. Dia menanya hal ini. Kenapa makanan sehat itu mahal? Nah, gimana tuh, Bu Heli? Oke. Semua produk, mau makanan sehat, mau apapun, pada saat dimulai dengan skala yang kecil, sudah pasti mahal. Karena economies of scale-nya tidak tercapai. Jadi sekarang saya kasih contoh ya. Saya rasa Mas Diki cukup tahu lah. Kalau saya mengirim barang dari Flores untuk ke Jakarta, ada 3 pilihan. Pilihan pertama itu adalah pakai pesawat, itu per kilo 35.000. Kalau saya kirim pakai travel atau pakai kargo biasa, itu memang mungkin sekitar 10.000 per kilo, tapi nyampainya insya Allah. Kenapa insya Allah? Karena dari Jawa ke luar Jawa itu penuh. Ya, isinya semen, apa pipa dan segala macam lah barang-barang industri dari Jawa pergi keluar Jawa gitu kan, tapi baliknya kosong. Karena di luar Jawa itu kalaupun ada shipment, ada kontainer, itu larinya adalah gelondongan. Kelapa gelondongan larinya ke Cina, apa gelondongan larinya ke mana gitu. Jadi komoditas yang tidak ada value gitu. Nah, sehingga kalau kita berharap bahwa itu kemudian larinya ke Jawa, itu justru istilahnya kalau kendaraan umum tuh mesti ngetem dulu gitu ya. Mesti tunggu penuh dulu, baru mereka jalan. Saya pernah, pertama kali saya pesan sama Mama Maria Loretta sorghum. Mungkin sekitar berapa? 5 tahun, 6 tahun yang lalu itu ya. Itu ternyata baru sampai ke saya 3 bulan kemudian, dan itu udah jadi bubuk karena dimakan oleh kutu ya. Nah, kalau saya kirim pakai kontainer, Mbak Sandra, kalau saya kirim pakai kontainer, ternyata hanya 1.000 per kilo dan dijamin seminggu nyampe. Lihatnya perbandingan 35.000. Ya. Kalau 35.000 udah pastilah pesawat 1 hari, 2 hari juga nyampe ya. 10.000 pakai insya Allah tadi gitu kan. Nah, kemudian atau 1.000 per kilo pakai kontainer. Nah, artinya pertanyaannya adalah siapa yang mengkonsolidasikan produk itu bisa satu kontainer? Kalau tidak ada ekosistem di daerah untuk melakukan itu, enggak akan pernah keisi itu kontainer. Gitu. Padahal dengan kontainer itu murah. Jadi sebagai contoh, kita ada pabrik di Maumere, kita mengekspor itu Mbak Sandra, itu udah final product, benar-benar udah tinggal masuk supermarket di Swiss, tinggal masuk supermarket di Korea. Itu langsung dari Maumere, Surabaya, langsung ke Genoa, langsung ke Korea Selatan. Karena penuh, ya kan? Dan itu visible. Nah, jadi ini kayak ayam dan telur, ya kan? Kalau marketnya nggak ada, gimana mau digedein? Kalau nggak gede-gede, pasti biayanya akan mahal.
Jadi yeah. ini sebenarnya tantangan buat Mas Diki dan semua teman-teman di daerah. Jadi yeah. cara paling visible yang pertama adalah bangun dulu pasar lokal. Jadi kalau Mas Diki ya paling benar ya bangun pasar yang untuk di NTT itu sendiri. Yang artinya memang secara gini. Dan yang bisa dilakukan oleh teman-teman di daerah adalah mensubstitusi, nggak usah lah produk itu benar-benar tiap kali harus datangnya dari Jawa, datangnya dari Surabaya. Coba itu pergi deh ke Labuan Bajo atau ke Raja Empat. Hotel-hotel di sana itu semua produk makanannya 80-90% grocery list-nya itu dari Surabaya, dari Bali. Gitu kan. Nah, terus yang lokalnya mana gitu. Nah, jadi itu tadi kalau ditanya yes itu pertanyaan klise dan kami paham betul gitu kan bahwa ini sulit untuk dipahami konsumen kok mahal. Ya realitanya kita dihadapkan oleh logistik yang seperti itu. Yes. Nah, kalau Mbak Sandra, saya enggak tahu kalau ada teman yang pernah menjadi pelanggan minyak kelapanya Jafara dari pertama kali kita menggulirkan tahun 2012 itu kami waktu itu kapasitas kami hanya bisa 2 ton sebulan. Itu harga kami, itu 2 kali lipat hari ini. Sekarang, hari ini kita harganya 50%-nya. Kenapa? Karena kapasitas produksinya udah bisa 40 ton sebulan. Jadi size matters. The more kita bisa educate konsumen, the more konsumennya bertumbuh bersama, maka harga itu akan turun. Itu otomatis. Gitu. Sama kayak pesan kemasan kan Mbak Sandra, pesan kemasan beli kemasan cuma 100 pieces, dengan pesan kemasan 100 ribu pieces, harganya jauh sekali. Ya. Paham. Ini proses ayam dan telur yang harus dilalui. Oke, kalau gitu semoga menjawab ya Tara ya. Emang ada proses-proses yang harus dilalui yang tidak bisa dipotong aja begitu aja. Dan karena sampai sekarang pun uang belum turun dari langit untuk bisa mensubsidi proses-proses itu, ya memang jadi mau gak mau harus mahal gitu. Nah ini sebelum kita lanjut ke pertanyaan terakhir untuk menutup sesi kita hari ini. Aku akan menayangkan dulu nih video yang tadi Ibu Heli minta tayangkan yang sekitar 3 menit, ini tadi sudah siap. Jadi akan kita tayangkan dulu biar teman-teman bisa dapat gambaran yang lebih mendalam. Silakan. Halo Galing Lasung Laban Thank you.
Mantap sekali, Bu Heli, videonya. Seru ya ngeliatnya ya, kayak terharu sendiri ya, karena kita suka, kadang aku suka ngerasa Indonesia tuh kalau diceritakan soal kekayaannya selalu laut. Oke, bagus lautnya, hutannya. Tapi kadang-kadang tuh pangannya itu loh, garam kita sebanyak itu, pohon buah kita sebanyak itu gitu. Itu kan kekayaan yang luar biasa. Jadi terima kasih sekali Bu Heli untuk videonya. Nah, kita sudah sampai sebenarnya di ujung acara dan bincang-bincang hangat hari ini. Tapi untuk menutup ini, mungkin bisa ditutup dengan satu pertanyaan terakhir untuk Ibu Heli dan juga untuk Bung Diki. Jadi, kita ibaratkan teman-teman yang nonton hari ini adalah orang-orang kota kali ya. Maksudnya anak-anak kota depan laptop pengen tahu soal, ini kan tadi kan judulnya Harvesting from Home, tentang pangan pasti. Mereka datang ke sini untuk tahu lebih dalam soal pangan. Mungkin di antara kita ada yang ibu-ibu kayak aku yang harus memilih pangan mana yang sehat dan baik untuk anakku dan keluarga. Mungkin di antaranya ada yang orang yang lebih sepuh, yang juga mungkin ada sakit, mungkin ada tidak. Mungkin ada orang yang pengen tahu aja gitu soal pangan ini apa sih sebenarnya, pangan kita kayak apa. Nah, sebagai penutup dari perbincangan ini, mungkin ada sepatah dua patah kata dari baik Ibu Heli ataupun dan juga Bung Diki tentang bagaimana kita juga nih sebagai penonton acara ini sebenarnya berdaya loh gitu untuk turut melakukan sesuatu yang nyata terhadap krisis pangan tadi yang sempat kita bahas di awal acara yang sebenarnya kita semua hadapi. Loss of diversity dari pangan kita, loss of biodiversity, kehilangnya kedaulatan pangan, hilangnya kebudayaan, hilangnya identitas, hilangnya cerita dari leluhur dan lainnya. Apa yang kita hari ini nih yang duduk menikmati dan menyimak bincang-bincang ini, apa yang sebenarnya kita bisa lakukan dan bagaimana kita bisa betul-betul percaya kalau kita tuh berdaya sebenarnya untuk melakukan aksi nyata dan mendukung hal itu. Gimana dari Bu Heli dulu? Ya, saya rasa kita punya tiga pilihan topi atau sepatu lah ya. Yang pertama adalah sebagai konsumen. Saya merasa bahwa kita sebagai konsumen itu memiliki hak politik. Hak politiknya itu adalah apa yang kita beli, apa yang kita konsumsi, itu akan menentukan bagaimana mata rantai di balik makanan itu sendiri. Jadi kalau kita menjadi konsumen yang responsible, dalam arti kita care dari mana asal usul produk itu, kita mensupport pangan warisan Indonesia, bukan hanya karena sekedar mensupport, tapi juga untuk menyehatkan diri sendiri gitu ya. Nah, maka itu akan berpengaruh. Jadi satu adalah, ini more sebagai ajakan ya Mbak Sandra, untuk menjadi responsible dan mindful konsumen, karena apa yang kita makan, apa yang kita beli itu adalah pilihan politik bagi kita. Nah, kemudian yang kedua itu adalah, dan ini sebenarnya terutama untuk yang generasi muda nih Mbak Sandra, saya senang sekali bahwa pada waktu saya memulai 2008, saya itu kayak lone ranger, orang yang benar-benar kesepian, gak punya sparing partner. Dan semakin kesini saya senang sekali dan apresiasi sekali banyak anak-anak muda yang kemudian memutuskan tinggal di desa dan meng-create sesuatu yang apa, yang seksi, yang hype. Kenapa? Karena kayak Mas Diki ini adalah a perfect example brand ambassador untuk arus balik pangan warisan Nusantara. Karena kalau kita bicara pangan warisan Nusantara, mulainya dari mana? Dari desa. Mulainya dari pelosok. Kalau mereka tidak mau kembali ke desa untuk mengangkat itu sebagai sesuatu yang seksi dan hype, siapa yang mau ngangkat gitu. Nah, ya. Jadi itu tadi gitu, mendorong entrepreneurship di kalangan anak muda yang mengangkat lagi pangan warisan, dan saya rasa banyak sekali buktinya bahwa bukan sekedar romantis, tapi ternyata itu make sense kok secara pasar, bisa kok diterima di pasar nasional dan internasional, bahkan di internasional itu bisa menjadi sesuatu yang hype. Yang kemudian yang ketiga, kita mulai dari rumah sendiri, karena saya selalu percaya bahwa kita harus walk the talk, talk the walk. Kita nggak mungkin menyuruh orang melakukan itu kalau gaya hidup kita sendiri belum mencerminkan hal tersebut. Kita nggak mungkin nyuruh orang jadi entrepreneur kalau kita sendiri juga belum melakukan itu, apalagi kita bicara mempromosikan pangan lokal kalau kita tidak melakukan itu. Dan salah satunya adalah mulailah dari rumah dengan menanam apa yang bisa kita tanam sendiri di rumah. Bukan apa-apa, jati diri orang Indonesia itu adalah kita negara agraris dan negara maritim. Nah, dan dulu yang namanya profesi, yang dulu namanya petani itu bukan profesi terpisah. Petani itu merupakan darah daging bagi seluruh bangsa Indonesia. Ya. Mau jadi guru ya juga petani, jadi mandor, jadi mantri kesehatan juga petani, jadi dokter ya. Juga petani gitu kan.
Nah, kita mulai dari apa yang bisa kita tanam di rumah kita sendiri. Di rumah saya yang sangat sempit, yang practically nggak ada lahan di Jakarta karena tinggalnya di townhouse, saya practically nggak punya banyak lahan, tapi saya bisa menanam 149 jenis tanaman pangan lokal termasuk ragam umbi-umbian. Saya boleh nyombong sedikit ya Mbak Sandra, tadi di video tadi yang ada foto ragam umbi-umbian, biji-bijian itu saya tanam di depan rumah. Luar biasa. Dan saya tanam di rooftop garden. Termasuk 2 bulan yang lalu saya baru panen uwi yang beratnya 35 kilo gitu. Cukup untuk ngasih makan sekampung gitu. Jadi kurang lebih itu 3 tadi gitu. Sebagai konsumen, sebagai entrepreneur, dan kita mulai dari membangun kesadaran dari rumah kita sendiri untuk anak-anak kita sendiri sehingga mereka sendiri sudah teredukasi untuk bekal masa depannya gitu. Luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Heli. Itu kata-kata yang inspiratif sekaligus motivasional gitu ya, memberikan kita motivasi untuk emang kita tuh berdaya dan kita bisa melakukan sesuatu gitu, all of us, gak cuma bisa, tapi mungkin in a way berkewajiban ya, maksudnya kita berkewajiban untuk mengambil peran juga ketika kita sudah tahu ada sebuah krisis, ya mungkin kita bukan cuma hak politik jadi mindful consumers, tapi emang mungkin kita berkewajiban untuk menjadi mindful consumers ketika memang kita bisa melakukannya gitu. Kalau dari Bung Diki, ya, bagaimana pesan-pesan terakhir buat para teman-teman di sini yang menyaksikan bincang-bincang kita? Berdaya dari kampung ya. Saya teringat dengan perjalanan kami di Timor, di Molo. Itu adalah perjalanan yang bagi saya penting dan menyenangkan ketika ada solidaritas, ada kerja kolaborasi terjadi. Jadi kami terhubung dengan banyak sekali teman-teman aktivis pangan, pegiat komunitas, seniman, bahkan netizen yang kami tidak kenal, tapi karena terhubung di ruang virtual, dukungan-dukungan dan solidaritas itu yang saya pikir penting dan menarik. Bulan lalu saya ke Jogja ketemu dengan Murakabi, ketemu juga dengan Lifepads, kemudian hari ini saya di Gorontalo, ketemu dengan teman-teman juga dari desa untuk Art Space, atau tadi ada video, ada Chef Chato dari Papua, ada Nando Watu dari Flores. Saya pikir jejaring-jejaring bertemu, ruang-ruang bertemu dengan banyak sekali teman-teman dari desa-desa yang ada di seluruh Indonesia itu menjadi kekuatan tersendiri. Dan ketika itu kemudian kita bersatu dan saling mendukung, maka bukan tidak mustahil bahwa keragaman pangan warisan yang ada itu kemudian kita sama-sama angkat dan kita perjuangkan. Setuju banget Bung Dika, bersatu dan saling mendukung. Jadi teman-teman, kalau aku bisa merangkum ya, merangkum seluruh bincang-bincang 1,5 jam kita ini, tadi di awal kita sempat bicara sedikit soal kok bisa ya jadi ada krisis pangan, ini kenapa nih? Kita sempat membahas beberapa hal, oke mungkin karena memang udah berdekade, udah berpuluh-puluh tahun ada kebijakan-kebijakan yang mungkin niatnya nggak buruk, tapi sudah mengubah pola hidup, mengubah tatanan desa juga, apa yang ditanam, apa yang dimakan, itu semua sudah berubah, makanya hadirlah krisis pangan dan kehilangan keanekaragaman pangan yang sekarang kita alami lah, itu jelas lah ya. Jenis karbo cuma ada 3 di meja makan, itu artinya kita udah kehilangan berapa puluh gitu jenis karbo yang sebenarnya dikonsumsi oleh masyarakat kita dari zaman dulu. Lalu dengan adanya kejadian ini dan krisis pangan yang kita hadapi, yang terjadi adalah ya makanan lokal, pangan warisan, pangan kuno, pangan lokal Nusantara, sudah yang adalah sebuah jati diri suatu bangsa, jati dirinya Indonesia, mulai hilang dari memori kolektif kita. Kita mulai nggak kenal lagi, bahkan kita jadi merasa kalaupun ada, kita tidak mau mengkonsumsinya karena itu lebih inferior dibanding apa yang sudah ada di TV-TV atau produk-produk impor. Nah, walaupun begitu, kita diingatkan lagi sudah di diskusi hari ini. Pertama, aku suka banget kata-kata yang Ibu Helianti gunakan, itu subsidi Tuhan, bahwa kekayaan alam yang ada di Indonesia, bagaimana itu bisa kita jaga bersama, kita lestarikan, dan pastikan itu bisa dinikmati juga oleh cucu-cucu kita, gitu, generasi penerus. Selain itu juga kita diingatkan juga oleh tadi Bung Diki yang mengatakan bahwa di desa itu dan kekayaan adat, baik itu dari segi pertanian, dari kebudayaan, dari kesenian, dari pangan-pangan lokal, itu juga merupakan sebuah ekosistem yang perlu kita jaga. Jadi, okelah orang dari desa itu dengan solidaritasnya bisa menjaga itu, tapi kita pun bisa mendukung sebagai rakyat Indonesia yang bersama-sama juga memiliki identitas itu, kita bisa mendukungnya dari kota. Lalu yang terakhir tadi sempat dibahas adalah soal konsumen, soal kita-kita nih, yang mungkin nggak terlibat langsung, kita tidak berinteraksi langsung dengan petani, tapi tidak kalah pentingnya untuk kita mengenal
usaha mereka, untuk kita berjejaring kembali dengan mereka, untuk kita bersilaturahmi dengan mereka. Dan itu wadah-wadah yang sudah ada, Ibu Helianti pun sudah meluncurkan e-store, ya kan, online store, di mana kita bisa berkenalan dengan pangan lokal dan cerita di baliknya. Itu yang lebih penting lagi, budayanya, orang-orangnya. Dan juga lewat media sosial, seperti yang dilakukan oleh Lakwatku Jawa, kita bisa tak kenal kembali tentang tradisi adat yang ada di sana, dan kita, ya walaupun kita di kota, kita tetap bisa mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh mereka. Jadi solidaritas, bersatu untuk saling mendukung, itu sesuatu yang bisa kita lakukan dimanapun kita berada untuk menghadapi krisis pangan yang tadi kita bahas. Oke, dengan itu saya tutup. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Heli dan Bung Diki. Aku sangat, tersanjung sebenarnya. Aku yang tersanjung, padahal aku di sini jadi moderator ya. Tapi aku senang banget bisa berdiskusi. Padahal aku ngikutin terus loh, Sandra. Aku ngikutin posting. Aku ngikutin Ibu Heli terus dan aku ngikutin Ibu Heli terus dan Diki juga. Jadi aku senang banget diberi kesempatan untuk bisa jadi moderator dan berdiskusi lebih dalam lagi tentang perjuangan, aku nyebutnya perjuangan ya, perjuangan teman-teman Ibu Heli dan Diki di sini. Dan untuk teman-teman atas nama Sarina Jakarta Content Week 2021 yang disponsori oleh BRIMO dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta, saya ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih atas partisipasinya dalam diskusi ini. Terima kasih untuk pertanyaannya, terima kasih telah menyimak. Kami masih memiliki banyak sesi, sesi-sesi menarik lainnya di Sarina Jakten 2021 ya. Jadi kalau mau berpartisipasi itu bisa langsung masuk aja ke www.jakten.com. Ya itu udah banyak lainnya, tinggal dipilih aja mau ikut yang mana. Bisa ikuti juga di media sosial @jakten. Itu ada informasi terbaru di situ tentang kegiatan, tentang si kegiatan ini Sarina Jakarta Content Week 2021. Jadi tetap sehat semua dan sampai jumpa. Terima kasih. Aku masih punya utang per Thank you for joining us. We hope you enjoy the session of Sarina Jakarta Content Week 2021, sponsored by BRIMO. Saat gagasan pendirian Sarinah dicetuskan pada tahun 1962, Bung Karno ingin banyak membuat mercusuar kebangkitan bangsa Indonesia. Sarinah adalah bentuk perwujudan dari kebangkitan ekonomi kerakyatan menuju modernisasi dan internasionalisme. Dari masa ke masa, Sarinah menjadi saksi dari perkembangan Indonesia. Sarinah melihat bagaimana masyarakat bertumbuh dan beradaptasi melalui segala tantangan yang hadir. Sarinah terus menjadi sentra aktivitas bagi masyarakat untuk memasarkan inovasi dan produk dalam negeri di jantung ibu kota. Transformasi Sarinah adalah sebuah momen yang dinanti-nantikan masyarakat Indonesia. Sebuah pusat perbelanjaan yang didesain untuk memberikan ruang bagi produk dalam negeri yang telah dikurasi. Pemugaran gedungnya tetap menjaga kelestarian aspek cagar budayanya, namun interior, fasilitas, dan pengalaman berbelanja akan disesuaikan dengan perilaku konsumen masa kini dan masa depan. Sarinah diharapkan menjadi destinasi wajib kunjung bagi wisatawan dalam dan luar negeri. Ruang rumah Sarinah terbagi menjadi 8 buah segmen lantai. Masing-masing ruang tersebut kami beri nama antara lain Pasar Nusantara, Pusaka, Untayan, Kreasi, Hayat, House of Sarinah, Cakrawala, dan Tanah Nusa. Melalui konsep Community Mall, Sarinah memberikan ruang publik yang memiliki elemen historical, urban linkages, urban forest, serta urban living. Kami ingin mengajak Anda untuk menjadi bagian dari semangat baru Sarinah.
Semangat yang diwariskan oleh para pendiri bangsa untuk bisa menjadikan Indonesia menjadi salah satu sentral ekonomi dunia. Bersama, mari kita tunjukkan kekayaan karya Nusantara kepada dunia. Sarinah, panggung karya Indonesia. Tak pernah